بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه آمين. أكتب بركة الشيخ عبد القادر الجيلاني. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta berkat ilmunya. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku sebagai orang mukminin dan jangan jadikan aku sebagai orang munafik. Sekiranya berlaku pada dirimu cinta seseorang dan benci orang lain, maka jangan sampai engkau mencintai orang ini dan membenci orang itu menurut kehendak dirimu dan tabiatmu. Tetapi biarlah dia bergantung hukumnya atas kitab Allah dan sunnah Nabi. Jika hukum itu menunjukkan bahawa kecintaanmu terhadap orang itu betul, maka kekalkanlah kecintaan itu kepadanya. Jika hukum itu berbalah dengannya, yakni bermusuh dengannya, maka batalkanlah kecintaanmu itu kepadanya. Begitu dengan orang yang engkau membencinya. Jika hukum itu membantahmu, maka janganlah engkau membencinya lagi. Tetapi jika hukum itu membenarkanmu, maka kekalkanlah kebencianmu itu terhadapnya. Jika pengukuranmu dengan hukum itu tidak memberi faedah atau keterangan yang jelas tentang kecintaanmu dan kebencianmu itu, maka kembalilah kepada para orang siddiqin. Tanyakanlah mereka tentang kemuskilanmu itu. Itulah yang betul dan sahih. Kerana apabila hati itu sahih, maka dia adalah yang paling dekat sekali kepada Allah SWT. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sesudah Syekh Abdul Qadir menyebut betapa pentingnya kita mengutamakan kecintaan kita kepada Allah SWT dengan mengutamakan makrifat kepadanya, menerima dengan penuh redha, dengan penuh akur akan segala takdir Allah SWT dan ketentuannya, dan tidak mencampur adukkan kecintaan kepada Allah SWT dengan kecintaan manusia. Maka Syekh menyebut tentang bagaimana cara kita nak membina cinta kepada manusia dan bagaimana kita nak membina kebencian dan permusuhan kita kepada manusia. Cinta dan benci kita biarlah berasaskan pada Quran dan Sunnah. Seolah-olah Syekh di sini menyuruh kita supaya setiap orang mesti mempunyai ilmu kenapa dia mencintai seseorang. Setiap seorang mesti mempunyai ilmu kenapa dia membenci seorang. Ilmu tersebut mestilah berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya, seorang yang mendorong kita buat baik, melakukan kebaikan, mempengaruhi kita dalam melakukan kebaikan, maka secara ilmu basic kita, ilmu asas, bahawa ia adalah rakan dan sahabat kita. Seorang yang mungkin mendorong kita ke arah maksiat, mempengaruhi kita dalam melakukan maksiat, secara basicnya, asasnya, bahawa dia sepatutnya menjadi musuh kita. Maka ini asas yang patut kita bina. Namun kadangkala saudara kita keliru. Orang yang nak kita berteman, bersahabat, bersuami atau beristeri, sejauh mana kecintaan kita atau kebencian kita benar-benar asasnya Quran dan Sunnah. Kerana berlaku kekeliruan disebabkan kita tidak mempunyai ilmu terhadap perkara tersebut, maka apa yang patut kita buat, kembali kepada orang yang pandai, orang-orang yang hatinya jauh lebih baik daripada kita, ilmunya jauh lebih tinggi daripada kita.
Ia suatu asas yang mudah untuk setiap orang Islam tahu. Sebab itu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalathin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadis muttafaqun alaih, tidak halal bagi seseorang, dengan kata lain haram, untuk seorang yang beriman meninggalkan saudaranya melebihi 3 hari, membencinya melebihi 3 hari. Maka saudara, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi tempoh kita 3 hari? Antara hikmahnya wallahu a'lam ialah supaya kita berfikir, adakah wajar kita terus membencinya atau kita mesti berhenti membencinya? Adakah kita membencinya asas agamanya kuat, yakni dorongan agama, perintah agama, ataupun sebaliknya? Maka tempoh 3 hari untuk kita berfikir. Ini kita bercakap sesama kita orang Islam. Adapun dengan orang kafir saudara, maka tidak ada masalah. Sebab kita dengan orang kafir tidak ada silaturahim. Kita cuma ada muamalah bil ihsan, iaitu melakukan kebaikan kepadanya, tapi bukan silaturahim. Sebab kena beza silaturahim dengan muamalah dengan baik. Muamalah dengan baik ni saudara termasuk dengan binatang, termasuk dengan alam, termasuk dengan orang-orang bukan Islam. Ini muamalah dengan baik, mengikut bagaimana responnya kepada kita dan mengikut keperluan dakwah. Namun sesama orang Islam kita ada silaturahim. Sebab itu silaturahim dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih, berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ia dimuliakan. Lalu dia berkata, man wasalani wasalahu Allah. Siapa menghubungkan aku, maka Allah menghubungkan dia dengan Allah. Merujuk kepada persaudaraan seagama. Ia merupakan persaudaraan yang paling tinggi. Oleh sebab itu bila kita cerita berbalah bercinta ni, ni cerita kita sesama Islam. Ada pun sama kafir jelas. Kita dengan orang kafir jelas saudara, bahawa kita tidak boleh mencintai orang kafir. Tidak boleh sama sekali mencintai mereka kerana kekufuran yang ada padanya. Bahkan kita juga tidak bolehlah membencinya secara kita katakan membabi buta, tetapi membenci kekufurannya. Kerana membencinya membabi buta akan menyebabkan terhalang pintu dakwah. Tapi membenci kekufurannya. Dan kita perlu ada satu simpati yang mendalam kepada mereka. Seperti kita melihat seorang yang sakit tenat, yang perlu dibantu dan ditolong. Oh, dia mesti ditolong untuk dikeluarkan daripada kegelapan jahiliah dan kesyirikan kepada cahaya Islam dan keimanan. Kita tidak melihatnya sebagai persaudaraan, tapi melihat dengan kesimpati. Sebab selalu kalau kita lihat orang sakit, adakah kita ada rasa cinta pada orang sakit? Jawapannya tidak. Kita ada simpati. Adakah kita akan rasa benci pada orang sakit? Jawapannya pun tidak. Yang ada adalah simpati. Maka berurusanlah mereka dengan jiwa simpati. Kesian dia kufur, kita patut bimbing dia. Kesian dia tak dapat hidayah, kita patut perkenalkan hidayah kepadanya. Kadang-kadang dia mengikut seorang profesor di universiti di Belanda. Dia menyebut tentang orang-orang Islam dan non-Muslim di negara Belanda. Dan saya tahu Belanda permusuhannya pada Islam. Boleh buat kajian bahawa orang yang musuh Islam ni tidak bertambah, tetapi kebenciannya bertambah. So, faham maksud saya? Orang yang membenci Islam di Belanda tidak bertambah. Bukan 10 jadi 20, tidak. Tetapi kebencian itu bertambah daripada kebencian level 1 pada level 3 dan 4. Puncanya apa? Kerana orang Islam jarang memberi penerangan yang betul kepada mereka. Tidak menyampaikan Islam kepada mereka dengan berani dan dengan betul. Pertama, kita tak ada keberanian. Itu masalah kita. Yang kedua, betul. Itu masalah nombor 2. Dia sebenarnya lihat bila saya selalu sebut kita dengan non-Muslim, kita tak ada keberanian nak cakap. Keberanian punca permusuhannya pada Islam meningkat. Orang yang bermusuh dengan Islam tak akan bertambah. Tapi orang yang sama membenci Islam dengan lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat. Tindakannya lebih kita katakan agresif, ekstremis, dengan melakukan pelbagai cara. Mereka satu jumlah kecil, sehingga mereka menulis di bas-bas bagai perkara, siapa nak murtad hubungi kami sekian-sekian nombor.
di setiap bas mereka. Mereka bayar untuk kos pengiklanan. Siapa nak murtad, hubungi kami, kami akan bantu daripada penindasan orang Islam. Ya, mereka ambil hukum asas murtad, pancung kepala. Sebab itu kamu tak berani murtad, maka kami bantu kamu dengan undang-undang yang ada. Ini yang mereka lakukan di beberapa buah negara Eropah. Iklan di bas, bayangkan dia punya provoknya cukup tinggi. Tapi orang Islam tak berani. Kita tengok orang-orang tua kafir, dia agaikan risalah Kristian pada orang Islam. Tapi orang Islam tak berani nak agaikan risalah Islam pada bukan Islam. Maka perkara yang kita tak ada keberanian. Yang kedua, kita sendiri tak jelas tentang Islam sebab kita tak belajar sangat. Maka ini yang menjadikan permusuhan bertambah. Bukan jumlah orang bermusuh bertambah, jumlah tidak bertambah. Jadi sebenarnya bila kita cerita orang kafir, yang perlu ada simpati, yang perlu ada ialah keberanian kita dalam menyampaikan dakwah pada mereka. Namun bila kita bercakap tentang cinta dan benci, kita cerita kita dengan orang Islam. Kita dengan orang Islam, saudara, kalau pun kita nak benci, maka lihat Quran dan Sunnah, wajar kita benci dia. Kalau wajar, dia teruskan kebencian. Tapi perlu kita tahu sampai bila. Kerana tidak ada sesuatu dalam Islam melainkan dia ada batasan dia. Kita cinta dia sampai bila? Bagaimana kita perlu cinta kepada dia? Kalau kita benci dia, bagaimana? Ini semua memerlukan pengetahuan Quran dan Sunnah. Ya, kalau saudara tidak berpengetahuan ke arah itu, maka tanyalah orang yang pandai. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang az-zikr, ahli zikir. Sekali kamu tidak mengetahui, ahli zikr, sepakat ulama penafsirannya ialah orang-orang berilmu. Kenapa ditakbir sebagai ahli zikir? Orang-orang yang sentiasa ingatkan Allah dengan ilmunya. Bukan orang yang memperbanyakkan ilmunya sebagai satu nilai aksesori untuk dilihat indah dan cantik, untuk dilihat sebagai alim dan bijak, tetapi menjadikan ilmunya untuk dia semakin tunduk, semakin ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli zikir seperti ini, saudara kena tanya. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab usul beliau, itu Al-Mankhul dan juga kitab Al-Mustasfa, menyebut bila kita nak bertanya, tanyalah orang yang warak dan alim. Bukan sekadar alim, dia mesti warak, bertakwa. Orang macam ni ilmunya lebih memberi manfaat kepada kita berbanding orang yang cuma berilmu tetapi tidak bertakwa, tetapi tidak ada sifat warak. Jadi saudara-saudara semua, sekiranya kita nak cinta seseorang, nak benci seseorang, itu nilai yang kita. Kalau kita gagal, maka kecintaan kita tidak diberkati oleh Allah. Kalau kita gagal, kebencian kita tidak akan ditolongi oleh Allah Ta'ala. Bukan dia yang menang pula lawan kita. Kita cinta dia pula, tak memberi apa-apa kebaikan pada kita. Dengan kata lain, tak beri kebahagiaan.